dalam dirimu. Sebilangan besar daripada kita mencari kepuasan di mana ia tidak dapat dijumpai. Kita mencari kepuasan dalam perkara harta benda, wang, pengiktirafan. Kita mencari kepuasan dari orang lain, pujian dari ibu bapa, kasih sayang dari manusia, perhatian dari mereka, kebaikan dari dunia. Tetapi inilah masalahnya. Kita tidak akan dapat menemuinya di luar. Ia hanya boleh didapati di dalam diri kita. Semua kebahagiaan, kegembiraan yang dapat kita harapkan dan lebih banyak lagi ini ada di dalam diri kita. Sebenarnya, kita tidak memerlukan semua perkara lain untuk menyelesaikan hidup kita. Kita tidak memerlukan apa-apa di luar diri untuk bahagia sekarang. Fikirkan kembali. Satu masa dalam hidup kita, kita tidak mempunyai perkara-perkara yang kita cari, tetapi masih bahagia. Mungkin ketika kita masih kecil, mungkin baru-baru ini. Sebab mengapa kita gembira tanpa perkara itu bergantung kepada apa yang kita pilih untuk fokus. Tumpuan kita bukan pada perkara yang tidak ada. Itu adalah apa yang ada di sana dan kebahagiaan selalu ada. Jika kita memilih untuk fokus mencarinya, kita cenderung selalu mencari kebahagiaan di luar diri kita. Tetapi kita semua tahu bahawa ianya bukan datang dari sana. Apa sahaja yang kita anggap sebagai realiti menjadi kenyataan kita. Sekiranya kita mendengar pendapat orang lain, kita mungkin akan percaya bahawa kebahagiaan hanya akan diperolehi setelah kita menjana wang, atau mendapat kereta yang hebat, atau rumah yang hebat, atau isteri yang hebat. Kenapa kita mahu perkara itu? Mengapa kita mahukan kereta? Kenapa kita mahukan rumah, wang, wanita yang sempurna? Semua tanpa perkecualian, kita mahukan kerana kita yakin mendapatkannya akan menjadikan kita lebih bahagia. Kita percaya ia akan membuatkan kita rasa lebih baik, membuatkan kita rasa lebih bahagia. Jangan terheret dengan anggapan manusia. Kita tidak memerlukan ini dan itu untuk menjadi gembira dan lengkap. Apa yang kita perlukan sentiasa ada di dalam diri kita. Ia tidak akan pernah hilang. Lihatlah di dalam diri kita. Rasakan yang sebenarnya, iaitu kita boleh memutuskan untuk bahagia sekarang atau sebaliknya. Cari sesuatu yang perlu disyukuri. Pilih untuk membantu meningkatkan prestasi hidup orang lain. Beri perhatian untuk mencarinya. Cari tujuan hidup kita. Tetapkan matlamat yang menyalakan percikan api dalam diri kita. Percaya pada diri sendiri. Percayalah kita layak mendapat semuanya. Percayalah hidup kita mempunyai makna. Tidak ada yang tidak dapat kita capai apabila kita bebas dari beban mencari perkara di luar diri untuk memenuhi kita. Ketahuilah, kita ada jawapannya. Percayalah naluri kita. Percayalah semuanya akan baik pada akhirnya. Semuanya akan menjadi hebat pada akhirnya. Semuanya akan menjadi terbaik pada akhirnya. Dan semuanya di dalam diri kita. Itu disebut kepercayaan. Itu juga disebut iman. Kepercayaan pada diri sendiri. Salam Nusantara.